Hello. Hi guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Dengan ketiadaan Barry Butters yang patah dua tulang pergelangan tangan kirinya semasa sesi ujian bebas ketiga semalam, harapan NTS RW Racing GP kini disandarkan kepada Hafiz Syahrin Abdullah. Perlumba tunggal negara itu akan bermula di petak ke-28 pada perlumbaan GP Barwa Qatar hari ini. Pada sesi kelayakan semalam, Hafiz Syahrin menunjukkan peningkatan ketara apabila berjaya merekodkan masa sepusingan satu saat lebih pantas daripada masa sebelum ini. Itu merupakan satu perkembangan positif bagi Hafiz Syahrin yang masih belum dapat menyesuaikan diri sepenuhnya dengan motosikal barunya. Jika sebelum ini Hafiz Syahrin kurang gembira dengan prestasi motosikalnya, tapi semalam bekas pelumba MotoGP itu sangat berpuas hati dengan peningkatan yang ditunjukkan jenteranya. Dia berharap dapat terus menunjukkan peningkatan selepas semakin serasi dengan motosikalnya. Namun dia sedar masih banyak yang perlu dilakukan jika mahu bersaing dengan pelumba-pelumba lain yang lebih laju. Sudah tentu kami tahu kami masih perlu membuat beberapa peningkatan lagi. Saya semakin mengenali motosikal ini dengan lebih baik dan saya berharap dapat mengejar kumpulan pelumba lain dan lihat mereka memilih garisan mana. Kami harap dapat menggunakan itu bagi memberikan kelebihan kepada kami, katanya. Sementara itu, pengurus pasukan NTS RW Racing GP, Jarno Johnson, turut melahirkan rasa gembiranya dengan peningkatan yang ditunjukkan oleh Hafiz Syahrin. Katanya, dengan ketiadaan Butters, NTS RW Racing GP akan memberikan tumpuan bagi membantu Hafiz Syahrin mendapat keputusan baik dalam perlumbaan hari ini. Hafiz menunjukkan peningkatan besar semalam. Kami belum lagi berada di mana yang kami mahukan. Tapi dengan kemajuan yang ditunjukkan, keyakinan Hafiz semakin meningkat. Kami akan melakukan segala yang termampu bagi memberikan Hafiz sebuah motosikal yang boleh membantunya meraih keputusan baik dalam perlumbaan hari ini, katanya. Mengulas tentang keadaan Butters, Johnson memberitahu, pelumba muda dari Belgium itu akan meninggalkan Qatar esok bagi menjalani pembedahan pada hari Selasa. Kemalangan itu adalah satu kerugian kepada Butters dan pasukan. Malangnya kami tidak dapat meneruskan kemajuan yang kita lihat setakat ini. Disebabkan kemalangan dan kecederaan itu, Butters juga akan terlepas GP Doha minggu depan, katanya. Sama-samalah kita mendoakan semoga Hafiz Syahrin dapat meraih keputusan yang baik dalam perlumbaan hari ini. Kalau dapat satu mata dalam perlumbaan pertama musim ini pun sudah sangat berharga dan satu permulaan yang baik untuk musim ini. Okey, saya King. Terima kasih kerana menonton. Adios. Have a nice day.